Assalamualaikum, Bu Siti Fadilah hey, Iya allah. Oh, Tunggu-tunggu dari tadi. Tadi makan dulu saya. Oh, ya. <laughs> Jauh ya. banget nih, akhirnya ini dikunjungin bagus juga. Kebunmu, aduh, bagus banget. Kok seger-seger begini tuh, diapain ini? Ya nanti saya kasih tahu resepnya. Oke. Okay. Ini pakai Krisna golden Apa Krisna Konon? Krisna aja lah. <laughs> Krisna. Ya. Jadi uh, Bu Siti di sini rata-rata ini saya pelihara dari baby baby, daun 3, oh. daun 5, daun 2, daun 1 karena kan kalau yang beli besar sama saya juga belum mampu. Gitu. Oh. Jadi ini udah lama saya udah di atas enam bulan semua. Bahkan hmm. ada yang tahunan. Kalau 6 bulan udah bisa kelihatan begini. Kelihatan lah remajanya gitu. hmm. Oke. Okay. Ya mudah-mudahan ya. Iya. Ini Ibu Siti sekalian yang mau ngambil Golden Love-nya ya? Iya. <laughs> Kemarin saya, saya kan nitipin Golden Love ke Pak hmm. Samsudin karena Golden Love saya ada sakit, mm -mm. jadi saya rapatkan Pak Samsudin supaya segar dan sekarang udah segar kembali. Iya, kemarin sih saya potong bagi dua, jadi sekarang diperbanyak. Eh, ini kresna saya, itu hmm? hampir kayak gini mangkok-mangkok gitu, ini kok oh, gak mangkok? keren ya, belum ini masih kresna. Mungkin nanti yang agak kalau dia mau ke konon atau golden baru gitu, itu baru kresna aja. Kalo ini apa ini? Itu namanya red beauty. Oh, kok cantik ya? Iya, red beauty aku cantik aku pikir, cuma. Kan, aku pikirnya terlalu cantik kalau lihat yang masih Stoknya terbatas banget itu Red, mm. red Beauty. Dia nggak nggak terlalu mahal cuma cantik banget gitu. Cantiknya anggun. Iya, siap. Eh, eh, eh. Nih. Tuh, ini mah. Legasi. Kemarin udah mampir ya di rumah oh. satu ya. Mm. <laughs> ini putih, Ini yang white. White yeah. yeah. leg. Mm iya. -hmm. Sekalian saya mau kasih apa info juga ke teman-teman Bu mm. Siti. Kan kebanyakan ibu sering nanya nggak aglodemanya misalkan melihat aglonema dicak atau subur. Mm. Ibu Siti nanya nggak apa sih pupuknya? Pertanyaan seperti itu iya. atau apa? Pupuknya apa yeah. sih? Apa sama dengan pupuk yang saya pakai? Ataukah uh, medianya? Uh. Ataukah apanya gitu? Oke, okay. kebetulan saya udah ngeracikin pupuk nih spesial buat Bu Siti Padila. Ah, Terima kasih. Nanti saya kasih tahu di akhir video racikannya ya, buat oleh-oleh. Yeah. -ole. Yeah. Yang lain kan pada ngasih aglonema bagus-bagus, saya ngasih pupuk deh, eh media yeah. deh. Soalnya saya lihat medianya media kurang ya. satu karung. Iya, <laughs> <laughs> satu karung. Uh, kualitas ini premium, campurannya oke. Okay. Oh, yeah. Iya, yeah, yeah. dan ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman semua. Setiap melihat aglonema bagus, pasti nanyanya pupuknya apa sih, medianya apa sih. Jadi, untuk aglonema tampil kayak gini, banyak faktor. Hmm. Nggak cuma pupuk, enggak cuma media. Hmm. Jadi, faktor yang saya bilang tadi, Matahari. cahaya hmm. nggak enggak boleh kekurangan, nggak boleh over. Terus, media juga hmm. nggak boleh terlalu becek atau terlalu padat. Harus poros, angin. Hmm? angin, sirkulasi udara juga itu ngaruh banget. Kalau kayak gini termasuk bagus sirkulasinya? Bagus, karena angin dari semua sudut masuk. Masa bisa masuk sih dengan, masuk, dengan, dengan paranet? Dengan masuk. paranet masuk. Ini kan adem. Oh, iya, <laughs> ya, justru terlalu angin over juga nggak bagus. Oh. Makanya itu kan difilter sama paranet gitu. Oh. Dan peletakan juga terlalu mepet dengan apa namanya tembok, itu juga kurang bagus pertumbuhan. Dari segi warna, entar juga pada pada melehot bengkok. Itu yang merah nih, berarti jadi ketularan dia. Oh. <laughs> oh iya, ada bercak ya enggak? Ini sebenarnya gen dia itu merah. Gen dia ini, ini kan konkom, konkom white. Oh. Sebenarnya gennya merah, mungkin masih ada nggak nggak terlalu kuat ya. Jadi masih ada bercak-bercaknya gitu. Uh, bukan bukan ular. <laughs> Oke. Okay. Tapi saya juga begitu. Uh -huh. uh, Kucing yang warnanya kuning, uh -huh. terus? itu saya cederkan dan yang warnanya Pink dan merah hmm. itu eh ketularan warnanya jadi sama berarti waktu Bu Siti beli uh -uh. itu si kocinya itu di rumah Bu Siti cahayanya oke okay, pas maka itu dia keluar warna aslinya top performanya keluar hmm. gitu yang punya itu sebetulnya merah ya, ya tergantung dia warnanya apa ada yang tembaga ada yang merah ada yang pink ikut eh, sebelahnya lah itulah <laughs> ya aku udah kalau tahu kan ada <hah> saya beli di tempat yang berbeda <hah> Tempatnya juga itu uh, mas, berdekatan ya. Yeah. Gitu. Oh. Oke, okay. jadi kalau nular, enggak, enggak ada ceritanya nular. <laughs> <laughs> Tapi karena jangan itu uniknya memelihara aglonema, sih. Iya, siap ada lagi nggak nih yang mau ditanya? Mumpung masih di sini, udah deh. Udah. Saya, saya mau ngambil, anu apa? Uh, golden, golden love, love. Saya. mau dirawatin apa? Mau di... eh, ini Matang. kan saya udah, udah, udah. Ini ya, saya udah ganti media, saya udah reporting Jadi nanti tidak mau usah tinggal ditaruh di rumah aja, uh. tinggal taruh. Ya, udah. Yang penting penempatannya yang tadi ya cahayanya nggak boleh kekurangan nggak boleh berlebihan ya kalau mau tampil performanya oke medianya udah oke siap Halo What? halo ini dia golden leaf saya yang sudah dipelihara oleh Pak Samsudin. jadi seger kembali Oke okay, ini tadinya nyatu nih <laughs> tadinya nyatu saya jadi dua ya nanti kan yang ini bisa bisa nunggu tunas dua sampai tiga jadi oh, rumpun kalau yang ini kan bonggol oh, bonggol nanti rumpun itu pucuk atas pucuk atas bawah iya ini kan bawahnya ini atasnya oh. oke nah kali ini yang babynya ini juga daunnya udah mulai keluar tuh uh -uh. cuma belum terlalu lama baru dua minggu ya iya kalau baru kelihatan nanti dua bulan tapi kalau bu Siti-nya udah udah sabar ya ini nggak apa-apa Waktu uh pucuk tetap nggak apa-apa udah segar udah segar ya udah ada udah ada apa akar akarnya ada dong itu saya sisain akarnya nggak dihabisin semua Oh, pada waktu uh -uh. iya oke ini nanti jadi rumput nih bu. Ya. Nah, ya. Yang penting dapat matahari cukup, tapi jangan berlebihan juga ya. Ya kayak gini nih, kayak gini nih matahari kayak gini tuh. Ya, ya, ya. Oke, ya udah. Oke, kasih. Ya, mau lanjut, lanjut hunting hunting lagi ya, ke tempat ya, lain. Mau ke tempat Oke, ya udah teman-teman, sampai jumpa lagi ya, dan salam aglonema. Oke, ayo Bu Siti, ya, saya ya. antar ke mobil. Ya, udah. Oke teman-teman, ini media tanam yang saya racik sendiri nih. Yang mau saya berikan kepada Ibu Siti Fadila, karena kemarin saya waktu berkunjung ke rumahnya, saya lihat itu medianya, menurut saya kurang ya untuk apa namanya untuk pertumbuhan aglonema, maka itu ini saya racikin. Dan ini nanti saya kasih tahu nih komposisinya apa aja. Tapi di sini saya bagi dua bagian, uh, yang bahan-bahan pokok atau bahan utama sama bahan tambahan gitu, ya. Perbandingannya nanti saya kasih tahu, ya. Oke. Okay. Ayo. Oke teman-teman, seperti yang tadi saya bilang di awal ya. Jadi bahan-bahannya itu saya bagi dua bagian, media pokok dan media tambahan. Jadi kalau media tambahan yang nggak ada ya nggak masalah ya. Ini yang saya mau kasih tahu adalah media pokoknya dulu. Jadi saya menggunakan sekam mentah, sekam bakar, kokopit, andam, kaliandra, dan pasir malang. Untuk takarannya 5 banding 1. Sekali lagi ya untuk media tanam itu nggak ada takaran yang pokok dan nggak ada takaran yang paten. Jadi setiap saya ke kunjungan ke nursery, ke nursery, nursery itu pasti berbeda ya teman-teman ya. Nah ini takaran saya aja. Jadi kalau takaran saya sekam mentahnya adalah 5. Sekam, bekar, sekam, beka, sekam bakarnya satu, kokopitnya satu, andamnya satu, kaliandranya satu, dan pasir malangnya satu Gitu jadi 5 banding satu biar nggak bingung ya teman-teman ya. Oke. Dan sekam mentahnya difermentasi enggak? Kalau saya enggak, tapi kalau mau difermentasi juga enggak masalah. Kalau saya sekam mentahnya cukup disiram atau diguyur aja pakai air yang mengalir ya atau banjir biar basah banget lah. Biar enggak terlalu kering gitu. Oke, kalau sekam bakar sih enggak usah enggak usah disiram. Kokopit. Kokopit boleh dicuci dulu biar taninnya agak kurang sedikit lah boleh dicuci dulu. Anda boleh dicuci dulu, boleh Kaliandra juga boleh dicuci dulu, pasir Malang juga boleh dicuci dulu, ya. Oke, jadi perbandingannya 5 banding satu. Dan media tambahan nih yang saya pakai nih, saya menggunakan pasir geolit. Pasir geolit itu biasanya yang buat kucing tuh teman temen tuh, biasanya ada di toko-toko kucing murah. Saya beli 35.000 satu karung. Lalu ada perlit. Selanjutnya ada fumis, selanjutnya ada hidroton, ada arang, kapur dolomit, fungisida, dan furadan. Oh, 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 kadal, anak kadal. Oke, dari tadi semua bahan yang saya sebutkan, lalu kita mix sampai rata. Kalau saya sih, nggak pakai alat, pakai tangan aja udah biar rata. <laughs> kita mix jadi satu tuh, sampai dia merata, ya teman-teman. Ya, udah oke, okay. oke. Okay, selanjutnya, setelah kita mix, kita masukin karung, ya teman-teman. Ya, karena kalau kita biarin kayak gini aja, nanti banyak serangga-serangga yang bersarang di sini, seperti semut kaki seribu, jangkrik, dinosaurus, eh enggak, enggak ya, oke, udah kita karungin. Oke teman-teman, jadi kan banyak banget nih yang tanya ya di kolom komentar ya, buat aglonema subur itu apa gitu, ada ada yang tanya medianya apa sih mas pupuknya apa sih mas gitu sebenarnya banyak faktor biar aglonema kita sehat dan apa performanya keluar itu nggak cuma soal media nggak cuma soal pupuk gitu karena saya udah yang ngalamin gini uh, media saya udah oke tapi penempatan salah kurang dapet cahaya matahari ya itu nggak bakal bisa gitu atau pupuknya udah keren nih pupuknya udah keren udah bagus banget dah tapi dia nggak dapet cahaya matahari juga kurang atau udah dapat matahari, cahaya, angin, oke, okay, tapi medianya kurang. Nah, jadi banyak faktor. Jadi faktor utama memelihara aglonema adalah menurut saya, sesuai pengalaman ya. Jadi yang pertama adalah media faktor utama, cahaya matahari faktor utama. Jadi matahari, matahari itu sebenarnya kalau menurut saya aglonema butuh matahari full dari pagi sampai sore, tapi di filter paranet yang kurang lebih 70 sampai 75%. Gitu. Jadi nggak cuma dijemur sebentaran, dimasukin lagi. Menurut saya itu kurang ya. Dan yang ketiga yang paling penting adalah sirkulasi. Jadi sirkulasi angin maksud saya. Jadi hawanya sirkulasi angin jalan gitu ya. Dan ini nursery ini tidak menggunakan UV. Parannya 70 ya. Jadi langsung tembus hujan. Oke. Jadi kalau mau aglonema teman-teman performanya bagus. Jadi perhatikan faktor-faktornya ya. Jangan cuma media dan pupuk. Tadi faktornya ada tiga. Faktor pokok utamanya. Ada media cahaya matahari dan sirkulasi angin, ya. Oke, siap. Makasih.